Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Ali, Dokulensa. Kali ini di Project W di Jelakombo ya. Tepatnya pembangunan rumah tipe 89. Untuk progres kali ini di tanggal 20 ya. Lanjut di sisi area belakang ini ya, untuk persiapan pipa, untuk cuci jemur, untuk saluran air kotor juga sudah ada sebelah sini. Untuk lantai ini sudah semua ya. Untuk pelafon sudah cat dasar ya. Ini cat kemarin saya belikan untuk contoh ya, ini wesit in, jadi abu-abu ya, ada abu-abunya, jadi kombinasi dengan putih ya. Untuk dapur, untuk batu alam depan ya, siap. Untuk kamar utama list juga sudah terpasang. Terpasang ya. Enggak, nanti cat dinding aja. Untuk plafon juga sudah cat ya. Untuk kamar mandi sebagian sudah kita pasang untuk granit ya, dinding. Ini proses di luar ya, untuk clean ya, lanjut di clean lantai ya. Dan pemasangan granit teras dan stepnya nanti. Oke, kali ini ya Project W di Jelakombo. Progresnya ada di area teras depan ya. Pemasangan list kamar, ruang tamu, dan juga di cat ya, cat plafon dan dinding tadi ya. Nah, ini tampak depan ya. Material terus spot ya. Sudah kita datangkan untuk keramik juga. Tinggal cat eksterior nanti dan keramik karpot ya. Oke teman-teman, kali ini Project W di Jelakombo bersama saya Bang Ali. Kita ketemu di Project W yang lain. Assalamualaikum.